Oke, okay, selamat pagi semua. Langsung aja saya sebentar. Absen terlebih dahulu ya. Eh okay. Kemarin, minggu kemarin, 30 bulan 6, sekarang tanggal 6, 6 bulan 7. Oke, ini langsung saya absen dua kali ya. Hari ini sekitar. Soalnya saya terdengar, terdengar, Pak. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, Ahmad Hilmi enggak ada. Haikal Nggak hadir, ada. Pak. Haikal ada. Oh, hadir. Okay. Anal Haki Hadir, Pak. Mohon maaf tadi ya. Nggak ada tetangga. Oke. Okay. Kemudian pak oke okay. tiga ya seperti biasa oke okay, langsung aja materinya ada di sini. Hmm. Ya, pada bahasan ini kita akan membahas aplikasi Raspberry untuk sistem kendali tertutup. Nah, itu sebenarnya sistem kendali tertutup ini sebenarnya istilah, nah, istilah atau sebutan ya. Jadi semacam workflow. Ya, apa workflownya seperti apa? Nah, jadi gini. Dikarenakan mesti semua perangkat IoT maupun uh, mesti BP ya Arduino semuanya dan ada seandainya ada di wasana itu pasti mengenal istilah tentang sistem kendali tertutup dan sistem kendali uh, terbuka ya nah jadi uh, dikarenakan itu basisnya mikrokontroler ya jadi IoT kan sebenarnya mini bot ya. Ya, mini bot jadi microcontroller. Nah, jadi dia erat kaitannya dengan terkait dengan yang sistem kontrol. Nah, sistem kontrol. Nah, dari sistem kontrol inilah ada istilah-istilah sistem kendali tertutup untuk sistem kendali terbuka. Nah, apa itu sistem ya sistem itu ya pada dasarnya terdiri dari beberapa hal atau beberapa komponen yang saling bekerja sama atau terikat satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ketika ada dip, dip, ketika ada pengendalian atau kontrol itu disebut dengan sistem kontrol. Ya. Pengendalian itu artinya apa? Ada eh, kondisi ada kondisi atau syarat-syarat tertentu ya yang dikendalikan oleh sistem. Sistemnya siapa yang buat ya? developer. Ya. Nah, syarat-syarat itu bisa berupa konfigurasi. Ya. Jadi kalau ibaratnya kalau sama seperti program, program kan harus ada inputan sama seperti IoT. Maka IoT kan harus ada sensor. Ya. Ada sensor. Terus contohnya saya misalnya hmm, apa ya? Face connection. Nah, face connection katakanlah untuk absen. Ya, face connection. Nah, sensornya apa kamera kan sensor kamera untuk detect bentuk wajah kita. Ya. Nah, itu jadi berupa inputan, kemudian diproses. Di uh, contoh tadi kan saya kan absen. Nah, diproses. Nah, misalnya muka saya di absen, oh, ini bentuk mukanya si Marwan. Ya. Jadi prosesnya itu di situ. Pengenalan terhadap bentuk muka saya. Eh, kemudian outputnya apa yang diharapkan? Nah, outputnya adalah dari nanti seandainya terverify bahwa itu memang benar apa saya. Oke, terverify Anda berhasil melakukan absen ada informasi seperti itu. Atau maaf Anda gagal. Nah, outputnya seperti itu. Tunggu dulu. bisa Nah, untuk sistem kontrol itu tadi saya sudah sebutkan sebenarnya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya. Mostly dia mes, dua-duanya itu bersifat berulang atau bahasa Inggrisnya looping atau loop, ya. Nah, kemudian berulang. Kenapa bulang Ya, karena tadi saya bilang balik ada syarat-syaratnya atau konfigurasi untuk di satu titik mana dia akan terus dia akan berhenti. Ya. Nah, kemudian ada istilahnya sistem dan tak ya nanti akan dijelaskan sedikit. Nah, ketiga ada atau disebut juga sistem kontrol yang berubah terhadap waktu. Nanti ya, terhadap waktu artinya kondisi kondisi terhadap misalnya, um, contohnya itu penggunaan perangkat IoT untuk uh, cuaca, ya, ya untuk cuaca sebagai simpelnya itu coba kalau kalian berpikir ya, kok kita bisa tahu sih kita bisa tahu misalnya besok hujan atau cerah jam sekian itu dari jam sekian jam sekian itu cerah berawan atau mendung atau hujan hujan deras atau hujan yang gak deras itu detail bahkan sampai level suhu nah itu informasi itu bisa dimanfaatkan ya jika kita untuk apa bisa dimanfaatkan informasi itu ya tentu untuk pribadi atau bisa kalau kita mau untuk sebuah posan bisa contohnya saya posan saya punya pertanian apa ya? posan pertanian di Indonesia atau perkebunan lah saya nggak tahu apa namanya lah. ya itu saya bisa memanfaatkan informasi tadi dari informasi cuaca tadi. Ya, saya masukkan di perangkat uh, IoT saya. Jadi database tahu selalu diupdate. Nah, kemudian dia harus dia akan mengirimkan email ke saya atau katakanlah orang suhu yang saya sebut jaga di di sana bakal WhatsApp otomatis setiap hari dua jam atau tiga jam sebelum hujan untuk wanti-wanti. Kenapa? Nah, ada beberapa tanaman yang tidak boleh terlalu banyak air, contohnya. Artinya ada waktu kan, ada time frame di situ. Nah, ini disebut dengan contohnya itu untuk sistem kontrol berubah terhadap waktu. Atau apalagi ya contohnya ya, saya lagi berpikir nih. contohnya itu Oh iya. Contohnya lampu lalu lintas. Ya. Lampu lalu lintas itu sudah bergerak secara otomatis. Otomatis itu bukan berarti tidak ada yang melakukan kendali. Ada yang melakukan kendali, dari mana? Dari ya dari kepolisian, bukan kepolisian setiap wilayah ya. itu ada ada kontrolnya, di Polda itu ada ya, di setiap Polda biasanya si Polda ya yang punya itu. Nah, itu yang mengendalikan eh, terkait dengan lampu lalu lintas, kapan lampu lintas itu merah, putih, eh hijau, kuning dan semacamnya. Ya. Itu bisa diubah. Nah, itu kan ada time frame, misalnya Uh, kalau kalian ke Sudirman itu kan ada beberapa momen kalau kalian ke Sudirman di jam-jam tertentu bisa di pagi hari itu uh, lampu lalu lintasnya tidak selama semestinya ya ada pagi hari tujuannya berapa biar cepat beberapa titik yang menuju ke satu alam misalnya Sudirman nah itu dia lebih cepat untuk hijaunya sedangkan sebaliknya yang menutup misalnya cepat nah itu lebih lama di waktu-waktu tertentu peak peak hour nah itu bisa dikondisikan nah contoh juga kereta api penjatuhan kereta api KRL Jabodetabek nah itu juga Perangkat IoT itu yang mengatur semuanya, ya yang terlink nanti. Nah misalnya di jam-jam pagi dia bisa 7 menit, 8 menit itu bisa. Bahkan ketika ada, Kenapa kita bisa tahu? Oh dia terlambat, yang ini terlambat, yang dari kereta desa terlambat. Itu jadi ada sensori ada dipasang di setiap kereta ya semacam uh, ya mikrokontrol juga dipasang di mesinnya artinya begitu dia nyampe tep oh, udah terbaca nih oke oh, tes sekian itu udah nyampe di stasiun sekian keterlambatannya segini sini kecepatannya sekian sekian estimasi dia bakal nyampe jam sekian kok kalian di api itu kan langsung ada tuh yang di bagian atas kanan itu bukan diketik Nah, itu semua ada programnya, tapi bisa dikontrol. Nah, itu satu contoh terhadap waktu dan sistem. Nah, kalau untuk sistem waktu kontinu, nah itu juga sama seperti KL waktu kontinu itu bisa juga sama, hanya bedanya dia tidak pakai time frame. Nah, terus satu lagi, sistem kontrol masukan tunggal. Jadi, misalnya, jadi sistem kontrol masukannya, sistem input, sistem output. Nah, atau multiple input multiple output MI, MO itu multiple input multiple output ya Sistem input sistem output nah jadi bedanya kalau masukan tunggal itu ya udah satu input kualnya juga satu output ya kasihnya contohnya apa ya yang enak ya kalau, kalau sistem input sistem output mah pasti banyak lah contohnya yang saya pikir itu bukan multiple input multiple output oh oh yeah. itu misalnya uh, multiple input multiple output itu misalnya gini uh, saya belum intinya dia multiple input sebelum ketemu ya contohnya multiple input, multiple output untuk perangkat-perangkat IoT. Oh iya, saya bawa nangkap Nah, baru dapat nih. Smart home. Ya, saya kasih contoh smart home. Nah, misalnya di smart home itu saya setel. Saya bisa rumah saya smart home. Ya, saya udah setel. Setiap, setiap pagi hari ya semua lampu di rumah saya mati dan uh, uh, mati terus misalnya saya tambahin lagi di situ uh, musik dinyalakan setiap pagi hari jam sekian tujuannya apa Biasanya bangun ya nah itu kan itu ada multiple output nah multiple inputnya apa yang multiple inputnya yang triggernya by waktu di input ya di inputnya supaya mati lah lampunya terus dinyalakan musiknya nah itu artinya multiple input multiple output nah oke okay. nah ini contoh-contoh sistem kontrol otomatis ya nah ini semua bisa di guna bisa digunakan dengan perangkat IOT. Contohnya pengontrol proses misalnya ya tempat airan tekanan tinggi atau cairan pH dan sebagainya. Saya kita mau mengontrol uh, proses misalnya pada tempat tuh sekian atau pada airan dan tekanan air sekian. Nah ini bis, contohnya ini bendungan kalau di sini dipakai. Nah, kenapa bisa cepat? ada informasi oh bisa uh, di Bogor tuh kalau udah musim hujan deras uh, oh ya yeah, uh, misalnya udah sebentar lagi akan melewati batas titik sekian di bendungan ini artinya mau nggak mau dia harus buka bendungannya sedikit supaya airnya tidak tergenang atau terjadi banjir di wilayah itu nah biasanya di Bogor ya ada kok di namanya Ay kiriman nah ya yang bisa bikin banjir Jakarta atau Tangerang Depok dan sebagainya nah jadi dia buka nah itu pun dibukanya memang gak bukan otomatis buka bendungan itu nggak bisa otomatis itu harus manual bukan nggak bisa otomatis bisa di otomatis tapi harus manual kenapa karena yang tahu kondisi terlepas dari teknologi dan apa yang tawar balik lagi adalah si penjaga bendungan ya ada beberapa faktor lah. Ya, yang nggak bisa di program ya untuk itu nggak bisa dibuat otomatis untuk pembuka bendungan tidak bisa mau di Amerika mau nggak bisa itu nah terus tentunya pembangkit tenaga listrik ini ya kapan saat saat pengaturan tegangan ya ini betul ya e, dan frekuensi nah jadi jauh frekuensi yang kita pakai sekarang ini ya misalnya jauh sinyal TV dan semacamnya itu diatur ya. itu diatur dan ada undang-undangnya nggak boleh sembarangan dan undang-undangnya itu ada yang undang-undang internasional, ada yang undang-undang uh, country atau negaranya masing-masing punya undang-undangnya. Ya. Jadi ada juga jual frekuensi yang gratis. Apa itu 2,4 GHz? Itu jual frekuensi yang gratis. Yang bis, yang biasa dipakai oleh orang-orang oh, oh, misalnya untuk toki-toki di ditoki dan macam-macam lah ya. Terus, pengontrol numerik, temuan operasi, tinggim, operasi, tinggi, proses buang ulang, tekstil, dan pengelasan. Nah, eh, nanti cari sendiri, lah ya, contohnya lah ya, transportasi. Nah, transportasi tadi saya sudah jelaskan. Ya, pada saat lalu lintas kereta, eh, kereta api. Nah, servo mekanik sini saya juga kurang tahu apa. Yang terakhir ada bidonon teknik. Nah, misalnya lebih teknik kita yang tadi balik lagi nah ekonomi nah saham nah saham itu itu memang diatur oleh pasar betul saham diatur oleh pasar bukan uh, saham itu diatur oleh pasar nggak bisa misalnya jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh ini gaga Amerika gini 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 ini gini itu sebenarnya argumen yang salah. Ya. Jadi Amerika atau negara apapun nggak boleh sembarangan menebitkan nilai apa nilai mata uang ataupun uang yang berada di di lapangan ya masuknya di lapangan itu di di people di masyarakat itu nggak bisa sembarangan. mentebit terbitin aja. Termasuk Indonesia, itu ada ketentuannya masing-masing. Ya, makanya itu buset yang bilang tuh saham uh, apa, di atau oleh uh, Amerika, Cina. enggak. Tapi memang betul, pemain utama ada mereka karena memang mereka itu lebih dominan di pasar. Bangsa-bangsa yang lima besar ini, Jepang, Cina, Amerika, Rusia, apalagi satu, kalau nggak salah Prancis. Nah, itu lima besar ini, lima besar adidaya ini, itu memang bermain aktif di dunia market keuangan atau apapun itu. Di dunia ini, bermain aktif, nah, mau nggak mau, ada istilah mereka dengan menukangi padahal enggak juga ya mereka pemain aktif ya kalau Indonesia mau pemain aktif ya jadi negara adidaya gitu. Ya, sama kita bumi bisa jadi negara adidaya, ya jangan jangan yang seperti itu, itu enggak fair. Ya. Itu ibaratnya, kalau kita mau jadi orang kaya ya harus usaha. Gitu loh. Nah, oke, terus contoh lagi apa? Nah, ini dia sistem kendali terbuka. Nah, jadi terbuka ini ibaratnya hasil outputan ya atau sistem ini tidak bisa di tidak bisa misalnya gini. Misalnya tadi absen ya, tadi kan absen saya contohkan absen muka ya, ya face recognition. Nah face recognition, nah, ketik, ketika saya bikin muka saya ternyata tidak terverifikasi, saya gagal. Nah hasil outputan saya itu nggak bisa dipakai lagi. Itu sistem terbuka namanya, ya. Outputnya tidak bisa digunakan ya udah hangus ngulang lagi lo input lagi muka lo itu itu sistem terbuka grup terbuka simpelnya seperti itu nah mostly sistem terbuka itu itu simple sem simple, simple dong cuman verify sekali muka saya ya udah jadi cek oh ini mukanya si Marwan terverify oke okay, dah masuk absen nah itu sederhana simple yang kedua adalah pasti murah ketiga karena simple logikanya simple ya nggak ribet tiba otomatis pasti gampang dipercaya algoritmanya semua orang tahu nah tapi ada masalah nah ini dia masalahnya apa cenderung kurang akurat karena cuman tidak cuman ada validasi satu kali ingat karena dia simple validasinya pasti sekali misalnya contohnya saya punya jerawat ya, punya jerawat satu tumbuh aja di muka saya atau apapun nah yang mengakibatkan facial recognition tidak mengenali saya. Itu bisa terjadi karena simpel. Tidak ada beberapa validasi. Nah berbasis waktu, maksudnya berbasis waktu, uh, uh, dia ada time frame-nya mostly. Sistem-sistem yang perlu dibuka. tadi dia absen, ada time frame-nya kan. Absen dari jam berapa ke jam berapa. Nah, oke. Okay, terus... Ini contoh sistem kontrol terbuka. Ya langsung langsung satu kali, ya jadi input, proses, output. Itu dia. Oke. Nah, kita bahas tentang sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol tertutup itu apa? Ini adalah sistem yang di mana outputnya itu bisa dijadikan input. Nanti ini ada di UAS dua-duanya saya kasih tahu. Sistem yang outputnya tertutup ter itu, sistem yang outputnya bisa dijadikan input lagi. Artinya, ada proses output itu akan diproses lagi. Nah, sebagai contoh. Sebagai contoh, misalnya, oh ya. Yeah. nah, sebagai contoh ini, saya kasih contoh ya, eh, uh... apa ya, enaknya ya, yeah? Saya mikir yang simpel-simpel, jangan yang ribet, ya, eh, uh... jangan face recognition. Uh, oh ya bisa deh, saja jadi nggak ribet. Misalnya uh, ya, nggak salah bukan itu contohnya kemudian saya gini ya. Oke, okay. uh, ini dia. Misalnya saya bikin biasanya ini di banking ya, di sebuah di banking itu ada namanya bank kas utama tapi banking besar. <laughs> barang utama di mana dia bikin untuk keamanan itu multiple validation ya multiple validation ya ada multiple validation nah multiple validation itu contohnya dia udah pakai sensor muka terus dia pakai sensor retina lagi nah dua hasil inputannya ini baik sensor muka maupun sensor tadi apa tadi retina dijadikan inputan atau dijadikan inputan untuk melakukan cek validasi akhir yaitu memasukkan pin ya yeah. jadi kalau katakanlah proses validasi baik face recognition maupun retina bahasanya itu tidak berhasil pemintaan pin tidak akan keluar. Masukkan pin Anda enggak. Jadi gitu. Jadi output yang face recognition tadi sama eh, apa namanya? retina tadi itu digunakan inputan untuk memunculkan untuk memunculkan masukkan pin Anda untuk masuk ke dalam sebuah bankas. Nah, itu artinya sis, contoh dari sistem kontrol tertutup. Nah, mostly dia sangat mahal karena sensornya pun mahal. Ya, otomatis ada program yang sangat kompleks atau lebih kompleks dari sistem loop terbuka tadi. Nah, tadi saya sudah bilang ya harganya lebih mahal. Terus dikarenakan ada beberapa validasi, beberapa validasi itu, ya contohnya tadi saya bilang masuk ke dalam sebuah bangkas ada festival Nation, terus ada retina kalau itu tervalidasi dengan baik baru muncul masuk kampin ya kan? nah artinya apa itu beberapa validasi membuat wah lebih trust ya yang ke itu ada lebih akurat ya pasti lebih kuat beberapa validasi dan terakhir itu tidak berbasis waktu ya mostly kayak misalnya di banking orang mau masuk ke banknya kan nggak dibatasi waktu selama ya paling SOP doang ya selama banknya buka di jam operasional ya tapi ada di bank-bank Eropa sana kita bisa masuk ke bank kas yang udah kita bayar Sangat mahal, 24x7. Ada yang standby. Nah, ini dia contohnya. Ya, intinya, kalau bingung, net ini kalau saya bingung, ya, intinya apa? Ada hasil outputannya digunakan. Eh, hasil outputannya digunakan kembali menjadi inputan. Itu intinya, ya. masih tentu saja pasti ada sensor. Ya harus ada sensor. Ya, dua-duanya. Ya, itu pasti ada sensor. Hanya bedanya sensor yang dipakai di dalam sistem kendali tertutup itu sangat akurat dan mesti pasti mahal. Karena nggak sembarangan kayak ini. Nah, ini contohnya nih. Ya nanti bisa baca sendiri. Contohnya tadi buat home, ya bisa baca sendiri. Uh, Oke, okay, dari desa itu nggak ada lagi. Ada yang ingin bertanya? Halo? 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 Kalau nggak ada yang bertanya, "Halo, Wildan, Haikal, atau ya, Pak. ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya sudahi saja, ya. Sudah, Pak. No, oh, sudah, nggak ada yang bertanya, ya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk." Ya.